bina ayat bahasa Melayu? Sekarang saya nak buat latihan bina ayat. Dia guna teknik skop. Skop maksudnya S subjek, iaitu siapa. K kata kerja. O objek. P perluasan, contohnya kat mana, untuk apa. Jom buat sama-sama. Ini saya dah tulis. Saya nak buat ayat lengkap. Ini saya dah siap. Subjek Zali. Kata kerja membaca. Objek buku cerita. Perluasan di perpustakaan bersama kawan-kawannya. Ayat lengkapnya, Zali membaca buku cerita di perpustakaan bersama kawan-kawannya. Contoh kedua, kata kerja membersihkan. Contoh kedua, subjek dia Mak Leha. Kata kerja membersihkan. Objektif, objek meja makan. Perluasan di warungnya agar sentiasa bersih. Saya dah buat ayat lengkap. Ayat lengkap dia, Mak Leha membersihkan meja makan di warungnya agar sentiasa bersih. Bye. Terima kasih kawan-kawan dan cikgu-cikgu yang sudi menonton saya. Nanti saya akan share banyak lagi aktiviti. Like, komen dan subscribe ya.